Halo semuanya, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Selamat datang kembali di channel ZR Gaming. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial Hero Kagura, Emblem, dan Build Tersakitnya. Kagura merupakan salah satu hero mage tersakit untuk tahun 2022 ini. Kagura dapat digunakan untuk mengisi 3 role, atau lane sekaligus. Yakni Hyper, Gold Lane dan XP Lane. Sebagai hero dengan role utama mage, Kagura memiliki damage di early game yang sangat tinggi, namun ketahanan yang sangat rendah. Hero mage seperti Kagura, sangat mudah untuk diculik, dan dibres oleh mage lawan, atau diculik assassin lawan. Cooldown dari setiap skill Kagura juga cukup cepat, sehingga dapat digunakan untuk membunuh lawan berulang kali. Seperti role-nya yakni Marksman, Kagura kerap digunakan untuk membunuh hero lawan yang memiliki pertahanan rendah seperti Mage, Marksman dan Assassin lainnya. Tidak hanya itu, di fase late game, Kagura juga bisa dengan mudah membunuh hero tebal seperti Fighter atau Tank. Adapun build Kagura tersakit 2022 hasil rekomendasi pro player dan top 1 global adalah sebagai berikut. Item yang pertama adalah Arcane Boots, atribut, plus 40 movement speed, plus 10 magical pen. Seperti atribut yang dimilikinya, sepatu ini sangat cocok digunakan oleh hero yang memiliki kemampuan atau skill burst. Sepatu ini akan memberikan tambahan magical damage ketika skill burst digunakan. Item yang kedua adalah Cloak of Destiny, atribut, plus 60 magic power, plus 615 HP, plus 600 mana. Item ini sangat cocok digunakan saat early game karena memiliki pasif yang sangat overpower. Selain membawa kit magic damage yang cukup tinggi, item ini dapat menambahkan 25 HP dan 4 magic attack setiap 20. Dan kemampuan ini bisa di-stack hingga 12 kali. Artinya, kamu akan mendapatkan tambahan 300 HP dan 48 magic attack. Tentu saja damage yang diberikan sangat tinggi, mengingat item ini sangat murah. Item yang ketiga adalah Lightning Truncheon, atribut, plus 75 magic power, plus 300 mana, plus 10% cooldown reduction. Seperti namanya yakni Lightning, item ini sangat baik dikombo dengan item Cloak of Destiny, karena meningkatkan damage yang dikeluarkan. Item ini bersifat seperti listrik yakni dapat memantulkan damage ke lawan yang ada di sekitar. Setiap 6 detik, skill berikutnya akan memantul dan memberikan 20 hingga 1000 magic damage kepada lawan di sekitar, paling banyak 3 lawan. Item yang keempat adalah Genius Wand, atribut, plus 75 magic power, plus 5% movement speed, plus 10 magical penetration. Item ini sangat cocok digunakan untuk melawan hero yang menggunakan banyak item magic defense. Item ini sangat banyak dipakai untuk menembus armor musuh. Pada dasarnya, item ini memberikan damage kepada hero lawan akan mengurangi pertahanan mereka sebanyak 2-9 magic defense. Efek ini berlangsung selama 2 detik, dan dapat di-stack hingga 3 kali. Item yang kelima adalah Holy Crystal, atribut, plus 100 magic power. Walaupun item ini tidak membawa atribut lain selain magic power, namun seperti yang kita lihat, bahwa magic power yang diberikan sangatlah besar. Selain itu, item ini juga memiliki pasif unik, yang sangat cocok untuk mage manapun yakni pasif combo. Di mana saat mage mengeluarkan skill secara berturut-turut, maka magic attack yang diberikan akan ditingkat sebesar 21-35% dari total magic damage yang dimiliki. Item yang keenam atau yang terakhir adalah Divine Glaive, atribut, plus 65 magic power, plus 35% magical penetration. Item ini sangat cocok digunakan bersama Genius Wand dan Holy Crystal, karena memiliki kemampuan unik, yang bagus digunakan oleh mage tipe burst combo. Semakin tinggi magic defense lawan, maka semakin besar pula magical penetration yang diberikan, hingga maksimal 20%.
Item ini sangat baik digunakan bersama item pemecah armor dan full combo. Emblem Kagura Tersakit 2022. Jika kamu menggunakan hero yang tipe full combo dan ingin memberikan damage tambahan dari damage yang sudah ada, maka kamu bisa menggunakan emblem mage dengan efek magic worship. Emblem ini dapat memberikan damage tambahan sebanyak 7% dari HP target sebanyak 3 kali dalam 5 detik. Selain ini, emblem ini akan memberikan efek terbakar sehingga terus mengurangi HP yang dimiliki oleh musuh. Cooldown dari efek ini adalah 12 detik. Sebelum masuk ke gameplaynya, alangkah baiknya untuk subscribe channel ini, agar kalian mendapatkan info seputar build tersakit untuk hero lainnya. Terima kasih. Tidak hanya digunakan di
Setiap rakyat Kodiai perlu mengenal Qinglong. Hey, pernahkah kamu mendengar kita Qinglong? With the